Heboh Sarita Abdul Mukti tampil tanpa hijab. Lama tak terdengar kabarnya, Sarita Abdul Mukti datang dengan kehebohan. Ia tiba-tiba hadir dengan penampilan berbeda. Dalam sebuah unggahan, wanita yang selama ini dikenal selalu tampil dengan hijab itu memperlihatkan sebuah aktivitas dirinya sedang trekking di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun di foto itu, Sarita Abdul Mukti tidak mengenakan hijabnya. Rambutnya yang panjang dikuncir dan dibiarkan terlihat. Ia tampak mengenakan topi dan kacamata hitam. Meski begitu, Sarita Abdul Mukti tetap tampil tertutup. Ia mengenakan celana panjang dan manset untuk menutupi bagian tangannya. Masih dari foto yang sama, terlihat ia mengalungkan kain berwarna hijau. Di unggahan selanjutnya, ada juga foto Sarita Abdul Mukti tidak mengenakan hijab. Namun pada slide berikutnya, ia tampil menutupi bagian rambutnya dengan hijab. Penampilan itu membuat netizen pangling dengan Sarita Abdul Mukti. Bahkan ada yang mengira jika wanita yang ada di foto itu adalah anak dari Sarita Abdul Mukti, Safa Haris. Pangling dewe mbak, beda banget. Asli tadi Dewi pikir Safa, pas di Zoom bukan, tulis Dewi Tarolin. Hehehe, miss you Mbak Dewi, balas Sarita Abdul Mukti. Nama Sarita Abdul Mukti memang sudah lama tidak terdengar. Terakhir namanya jadi perbincangan banyak orang adalah saat dirinya mengaku harus menanggung bunga bank sebesar 77 juta setelah bercerai dengan Faisal Haris. Hal tersebut dikarenakan sertifikat rumah mewahnya digadaikan Faisal Haris saat keduanya masih menjadi suami istri. Bukti itu dikeluarkan Sarita lantaran perkataan pengacara Faisal Haris, Firman Chandra, soal bunga bank yang ditanggung Sarita. Sarita menganggap bunga bank yang ditinggalkan Haris sangatlah besar. Sarita juga mengungkapkan jika pihak bank menghubungi dirinya karena kesusahan menghubungi Faisal Haris.